Allah kata apa dalam ayat tu? Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu kat depa. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tuhan kata, hampa mau dah. Aku nak cerita dekat hampa satu cerita orang yang buat amalan tapi amalan itu merugikan dia. Dia hidup kat dunia ni dia buat amal. Nampak dia macam praktis Islam. Nampak macam tu. Tetapi amalan yang dia buat tu Tuhan kata merugikan dia. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu mereka yang sia-sia segala amalan mereka itu. Dia buat tapi tak kena cara. Nampak macam dia beramal dengan Islam, tapi rupa-rupanya dia tak ikut Quran dengan hadis Nabi. Allahu akbar. Nampak macam beramal, tetapi amalan itu dhalla sa'yuhum. Segala usaha yang dia buat itu dhal, sesat dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tuhan kata apa? Sedangkan dia menyangka, dia duk sangka amalan hak dia buat tu itulah amalan yang terbaik dia buat. Tuan-tuan takut, yang ni takut. Yang ni takut. Dia beramal, dia ingat hak dia duk amal tu betul, rupanya tak betul. Menyalahi kehendak Allah dan kehendak Nabi hak dia buat tu. Apa jadi dia ni? Dia ni menjadi satu orang yang beramal tetapi amalan dia merugikan. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Tuhan kata mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya engkar dengan ayat-ayat Quran dan tak percaya dengan hari perjumpaan akhirat esok. Fahabitat a'maluhum, sia-sialah segala amalan yang mereka buat. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tuhan kata di hari akhirat esok kami tidak akan ambil nilai segala amalan yang mereka ni buat kerana tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ni dapat kita faham apa dia? Hidayah satu bab, beramal mengikut kehendak Allah dan Rasul itu satu bab. Kita sudah dapat hidayah, kita jangan duk pergi cari jalan gelong, tak mau. Jalan yang betul apa dia? Jalan yang tidak lari daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ guidance dia. Kalau tidak, hang buatlah amalan, tapi amalan itu Tuhan kata fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menimbang amalan kamu di hari akhirat esok. Semua buah buruk buang belakang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan. Satu, jaga elok-elok hidayah yang Allah bagi kat kita. Jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Yang kedua, ending hidup sangat penting. Ending. Tuhan tengok hak last tu. Buat semua cantik, last pi tak betul, habis. Ending itu sangat penting. Tiga, beruntunglah orang yang dapat mengakhiri hidupnya sebagai hamba Allah kekal Islam, kekal beriman dan kekal mengikut Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mereka ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.